Welcome back to my channel. This is Dianok. Dan di video kali ini aku mau ngebahas satu produk yang akhir-akhir ini sering aku pakai, yaitu ini adalah Loki Cosmetic Lipstick yang celebrating the new you series. Aku udah dikirim produk ini udah lama, dan aku sebelumnya juga udah filming, cuman karena masalah teknis kayaknya jadi nggak ke-record. Jadi I hope this video will work well. Jadi menurut aku Loki Cosmetics ini adalah salah satu lipstick lokal yang menurut aku harus kalian tahu, karena everything about them is so good, sebagus itu gitu. Nah, untuk koleksi kali ini mereka mengambil tema celebrating the new you. Dan sedikit cerita, ini gak terkait sama produknya, tapi beberapa tahun yang lalu, tahun 2016 kalau gak salah, aku dan beberapa beauty vlogger dan blogger termasuk Adeli Pilas juga itu membuat kampanye anti kekerasan seksual terhadap perempuan, dan itu temanya the new me. Jadi aku agak keinget sedikit sama kampanye tahun lalu. Kalau kalian mau tahu kampanyenya, kalian bisa cek aja di Instagram page-nya di sini. But now let's talk about this. Jadi kita langsung aja buka ini dia. Ya, jadi ini aku dikirimin 4 liquid lipstick dan 1 lip polish. Kita langsung aja ngebahas soal yang paling membuat aku sangat terkagum-kagum sama produk ini, itu adalah packagingnya. Yes, they are so good. Dan menurut aku ini adalah packaging lipstick terbaik. Aku kayak nggak pernah lihat packaging yang seniat ini, apalagi ini produk lokal, jadi bangga banget gitu. Jadi kalau di packagingnya sendiri, di sini ada mereknya dan di sini itu ada nama shade-nya. Ini adalah Gaya dan dia itu ada kayak explanation-nya. Jadi warnanya itu lebih ke apa ya, lebih menggambarkan apa seperti itu. Dan di bagian bawah boxnya ini ada kayak sampel warnanya. Jadi kalian bisa lihat warnanya dari boxnya aja gitu. Dan untuk bukanya juga nggak mainstream gitu. Ini kayak coffin. Kayak begini. Tuh. This so cute. So cute. Tuh lihat kayak gini. Dan untuk packaging tube-nya sendiri, dia itu gede gitu. Ini kalau nggak salah itu mirip sama liquid lipstick Ofra yang Many MUA. Iya nggak sih? Weng, lipstick koleksinya Many MUA, pokoknya aku lupa apa mereknya. Kayak kalau nggak salah sih Ofra gitu, mirip-mirip seperti ini. Sangat elegan, luxurious, dan wand-nya sendiri kayak gini. Wand-nya sih kayak sama-sama aja sama yang lain. Dari formulanya sendiri dia itu matte, cuman dia nggak yang kayak bikin kering banget gitu. Dia masih agak transfer sedikit. Tuh, sedikit aja transfernya. Jadi masih oke lah ya gitu. Terus juga dia itu nggak patchy. Mungkin karena warna-warna yang koleksi sekarang itu nggak ada yang kayak bold merah, marun apa yang biasanya warna-warna yang patchy. Jadi ini tuh warnanya lebih ke cenderung ke natural. Jadi bukan warna-warna yang patchy. Nah, aku pengen lihat mereka produksi warna-warna yang kayak agak-agak bold gitu, merah atau warna-warna yang gelap gitu, untuk ngelihat apakah formulanya sebagus yang warna-warna nude ini. Oke, next kita akan langsung aja ke swatches-nya. Oh,
tadi swatches dari lipstick Lucky Cosmetics. Dan aku suka warna-warnanya, natural dan sangat wearable untuk dipakai sehari-hari. Tapi aku lebih suka ketika aku polesin lagi lip polishnya yang Luna. Itu mengubah segalanya, Ceh. Jadi kayak apa ya? Jadi sekarang itu aku lagi suka banget tampilan lipstick yang glossy seperti ini karena bikin muka itu kayak kinclong gitu loh, glowing banget dan sehat jadinya. Dan semua warnanya setelah aku tambahin lagi yang Luna itu jadi bagus-bagus banget. Aku surprise banget sama hasilnya. Dan lip polishnya sendiri itu nggak terlalu lengket. Jadi kayak nggak bleeding. Biasanya kalau kita pakai lip gloss dia tuh agak kayak bleeding di bawah-bawahnya gini. Tapi yang Luna ini nggak bleeding sama sekali. Nah, dia itu ngingetin aku sama lip gloss dari Tarte. Kurang lebih sama dari tekstur dan juga finishingnya, dia juga ada glitternya sedikit. Dan ini itu jauh lebih murah daripada Tarte, ya kan? Jadi kalau kalian pengen cari dupenya lip gloss Tarte, kalian bisa cobain Luna Lip Polish ini. Dan seperti yang kalian baca di title video ini, yes, aku mengadakan giveaway dengan Lucky Cosmetics untuk 2 orang pemenang. Nanti rules segala macamnya akan aku taruh di Instagram post. Jadi jangan lupa juga cek di Instagram aku. Oke, segitu aja videonya. Semoga kalian suka review produk kali ini. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe untuk mendapatkan update mengenai video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Bye.